Mega proyek Mekarta sedang menjadi pembicaraan publik karena pembangunannya yang mangkrak. Sejak digarap pada 2016, tidak jelas kapan pembangunan tersebut akan selesai. Alih-alih dihuni manusia, pembangunan yang ada dikabarkan malah ditumbuhi tanaman liar. Berbagai janji manis yang ditawarkan pengembang pun kini menjadi angin lalu. Ketidakpastian ini jelas membuat para pembeli hunian yang menjadi pihak yang sangat dirugikan. Sebab mereka tetap membayar cicilan, tetapi tak kunjung mendapatkan unit. Atas dasar inilah mereka melakukan protes untuk mendapat kejelasan. Mekarta adalah salah satu dari sekian banyak proyek kota mandiri dan kota terencana di Indonesia yang dikembangkan swasta. Pengembangnya adalah Lippo Group, pemain lama yang sudah malang melintang di sektor pengembangan kota baru yang jejak konsepnya banyak diadopsi dari negara lain. Di Indonesia, pengembangan kota mandiri diprakarsai oleh Ciputra. Seperti dikutip laman resmi Sinarmas, pada 1984, ia mengubah lahan karet di wilayah Serpong menjadi perumahan yang terintegrasi dengan area bisnis dan komersial, atau istilahnya township. Sementara Lippo Group adalah pengembang kedua yang menggarap proyek seperti ini. Langkah pertamanya mengubah kawasan Gersang Tandus di Karawaci seluas 400 hektar menjadi kawasan perdagangan dan perumahan elit. Tak hanya Karawaci, Lippo Group pun mengubah lahan tandus di Cikarang menjadi area industri dan pemakaman mewah. Keberhasilan proyek ini lantas jadi portofolio Lippo Group untuk mempromosikan proyek Mekarta. Mekarta memang diproyeksikan menjadi hasil kerja terbesar Lippo di masa depan untuk mewujudkan kawasan elit dan modern seperti layaknya di luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Mimpi ini tercermin dari banyaknya gaya-gaya asing yang dijajakan untuk menarik perhatian supaya dapat menarik banyak pembeli. Sayangnya, masa depan proyek ini terlihat suram. Apakah ini akan menjadi kegagalan pertama Lippo Group dalam mengembangkan kota mandiri dan terencana? Kita lihat saja.